Beginilah kondisi perjalanan jika kita hendak mengunjungi objek wisata air terjun Nokanayan maupun air terjun Nokan Cica. Kondisi sungai yang kerap kali pasang dan surut membuat perjalanan terasa ekstrim demi mencapai air terjun dengan debit air di atas 200 meter di atas permukaan laut. Menurut sumber Wikipedia, air terjun ini juga disebut-sebut sebagai air terjun tertinggi di Indonesia. Namun sayangnya, karena jarak tempuh yang sangat jauh, Membuat jarang sekali turis lokal maupun mancanegara datang untuk berkunjung. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan berbagai upaya pengembangan, di antaranya dengan perencanaan pembangunan pusat listrik tenaga air, namun sayangnya, beberapa rencana pembangunan kerap kali kandas dengan berbagai alasan. Perlu adanya penanganan serius dari pemerintah daerah untuk setidaknya bekerjasama dengan pemerintah pusat, agar pembangunan PLTA benar-benar dapat terlaksana. Tim Liputan ASB